Ganteng ya? Mungkin ada 80 ditemuin. Silahkan dikelari, minta pertanyaan. Tanpa pernah memamerkan diri dan tanpa pernah memamerkan harta kekayaan, layaknya artis-artis lain di tanah air, desainer terkenal Indonesia yang juga artis serba bisa ini, Ivan Gunawan, diam-diam telah banyak menanamkan amalnya untuk kebutuhan akhirat. Ivan Gunawan beserta tim belum lama ini mendatangi salah satu renovasi musola yang ada di Tangerang Selatan. Di hadapan pengurus musola, Ivan Gunawan memberikan bantuan cash senilai 80 juta untuk kebutuhan renovasi musola. Belum lagi Ivan Gunawan juga berjanji akan memenuhi seluruh karpet yang dibutuhkan dan akan memasang seluruh kipas angin yang dibutuhkan oleh musola. Bahkan Ivan Gunawan menawarkan untuk memasang AC, tetapi pengurus musola keberatan dengan iuran listrik yang akan dibebankan setiap bulan. Sebenarnya kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di tingkat ini kan cuma bawahnya aja. Nah, sekarang udah ada lantai dua untuk wajah ini sama anak-anak. Di atas nggak apa-apa, lain lagi. Ya, jadi karena kebutuhan jumlah orang di jemaah yang kemudian railing udah separuh jalan hari ini. Railing apa sih? Railing ini tangga. Siap. Kalau karpet semua lantai udah ada? Kalau karpet lantai 2 belum. Lantai 1 ini juga udah umurnya udah buruk. Oh, ini pakai karpet lama ceritanya. Jadi yang butuh sih sebenarnya kita mau ini putar ke atas, ini yang ke atas. Kalau yang baru kita mau ukurannya berapa kalau bawah itu? Kalau bawah itu lebarnya 120, panjangnya sekitar lebar itu 20 cm ya? 120 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu 6. Ukur lagi dah mendingan ya? Ya, ukur lagi. Ntar ukur lagi. Itu ada 8 meter bang, lebarnya kemarin 8 ditambah-tambah itu 8 meter. 8 meter kali 120, jadi penembak itu 8 meter. Penembak 8 meter, penembak 120. Butuhnya itu 1, 2, 3, 4, 6. 6 karena satu guru kan kalau yang dulu kan. Jadi kalau musola ini di mata ini pakai juga apa di mata ini musola? Kita di mata. Oke. Maghrib, asar. Untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri yang sudah dipakai di untuk Idul Adha kita ada di sini, kita nggak bisa. Tapi kalau Idul Fitri kita sama. Kalau Idul Adha kan nabi buru-buru untuk penyembelihan, jadi di sini bukan kita buka lahan. Tadi ini ada pohon, tapi kita buka lahan semuanya. Ya, kita sekarang lahan sudah cuma, kita sudah nggak punya lahan warga. Tadi punya lahan warga satu di ujung kanan. Itu tuh nah, mungkin kan dibuka lagi ya. Dibuka lagi ya. Buat tahun ini dibuka. Oke, Pak. Aku mau tutupin aja sesuai kemarin arahannya. 79 sekian ya. Ini pun ada 80 dikenalin. Silakan dikelarin, semoga bermanfaat. Saya bersama keinginan yayasan masih paling masih dia. Kebetulan musola itu menjadi yayasan. Jadi
nanti kita laksanakan juga ada manfaat, ada yang disampaikan oleh Mama Igun dan juga bermanfaat buat keluarganya, teman-teman yang menyertai Mama Igun juga tambah rezekinya yang halal yang banyak yang berkah, Allah mudahin juga menjadi manfaat pahala yang terus mengalir dan ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Apapun yang di sini jadi kegiatan-kegiatan keagamaan semuanya pasti mengalir di Mama Igun dan berkah. Jadi aku tinggal susul karpet, nanti aku survei lagi pas lagi nggak buru-buru, mungkin aku panggil orang ukur karpet dua lantai, pas angin gitu-gitu udah ada? Pas angin itu udah ada AC di bawah, paling pas angin dua di atas. Kalau dipasangin AC semua kuat nggak listrik? Kemarin kita kan terlalu, paling kita nambah daya dulu, karena biaya bulanan yang terlalu. Karena memang keadaan. Sekarang yang ada orang pada tidur lagi. Iya. Yang penting makmur aja dulu. Dan orang ini cukuplah yang penting adem aja, nggak perlu dulu tapi adem dan nyaman. Nanti dah balik lagi hari Minggu. Oh gitu. Aku janji jam 10 tadi kalah jalan. Siap. Ntar saya minta temenin Pak RT. Ya, udah mau minta foto dulu katanya. Ayo, ayo, ayo. Atau di jalan sekolah kan? Jalan sekolah aja di jalan sekolah. Ini AC-nya dua ya? Iya. Assalamualaikum. Bungi kita. Kita program wakaf sebagian besar yang lantai di dinding ini menyebut program wakaf. Program wakaf itu gimana? Jadi wakaf itu ada beberapa paket, misalnya saya wakaf ini ada paket satu paket ini dua ini kerjasama itu adalah hak miliknya secara bisa ditentukan 500 ribu atau 500 ribu. Itu mungkin pengalaman percepat karena kalau kita hanya mengandalkan depan itu gak bakal terkejar. Justru kita nanti kalau ini udah masuk depan udah nggak ada lagi. Akan ditutup. Sudah selesai. Bukan karet kita itu sebenarnya di Januari ini ya. Oh, ini mau bawa saya sampai. Saya target saya nggak demen kalau ngeliat agama kita di pinggir jalan. Jadi kalau ada gitu mau saya kelarin. Ya, mudah-mudahan di Februari akhir ini atau ini sudah selesai dengan tadi. Karena udah selesai 90%. Ya. Semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Di bawah ini, yang di bawah biasa di bawah, di bawah. Nggak ada siapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pengurus Yayasan Majelis Taklim Masjidiyah Agung Abdurrahman beserta pengurus lainnya, para panitia, para pekerja, para warga, para jamaah Musola Asyidiyah yang berada di lingkungan Kecamatan 209 dan sekitarnya, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kakak Igun yang bersama timnya telah hadir pagi hari ini tanggal 12 Januari 2022 mengunjungi Musola Asyidiyah yang saat ini masih dalam penyelesaian pembangunan. Terima kasih sebesar-besarnya benar-benar menjadi manfaat keberkahan buat Kakak Igun beserta tim dan keluarganya, mudik pahala yang terus mengalir, Allah mudah segala urusannya, rezeki halal yang banyak yang berkah. Dari kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being with Viral News and Entertainment.